9.5 asis tanpa tumbang. Lihat karena base-nya bermain dengan cepat, langsung ke arah belakang. Brunch-nya terkena Minion Fury, terkena oleh Top Tissom di segala-galanya sama tim Epos. Tapi kali ini Minion ini bakal dipotong sama Zoibit. Namun masih ada Minion di arah bawah, langsung lagi rank-nya masuk ke arah base. Tapi gak masalah, barirnya ditutup biar Lordnya coba geser kekuatan dan diri. Kali ini langsung coba untuk diamankan. Luminaire di arah depan menahan semua dealing damage-nya. Rogue bakal connect, tapi kali ini Luminaire-nya juga sekarat. Belum ada Hurricane Dance, bahkan dipanggil barbilnya. Lordnya masih tersisa banyak banget darahnya. Ditahan diri di depan, langsung dibakar. Falling Star Moon connect dari Wanda. Di belakang langsung ada Last Insanity. Bila Tissot keluar, langsung potent dari Luminaire. Hurricane Dance ke arah belakang. Belum ada pergerakan dari Rake untuk Blazing Duet. Ditahan, Luminaire-nya tumbang di area belakang. Rake-nya langsung bisa ke arah base. Charge-nya connect, Rek sendirian di dalam jungle bersama dengan Cassius. Mongzi juga sudah mulai datang. Rek mau kemana kamu? Nah, ada wave lagi. Di bagian top lane, ada Rimichi. Ada Luminaire sekali lagi. Petrify. Dorong ke arah belakang, Rek-nya down, Rimichi-nya down. Udah dari tim Aura. Tapi, lihat speedy light kalau udah nyala dan untuk kali ini tampil. Oh my god, Rek! Si petani mendapatkan turtle untuk tim EVOS Esports. Gak ada Way of Dragon, tidak ada sosok ultimate dari seorang cowok R7. Blazing Duet! Dan ditabrak di dunia Blazing Duet! Ada Abyssal Trap dari seorang Selena-nya. Di bawah ternyata 3 pemain dari Aura berhasil diambil. Dan Luminaire berhasil mendapatkan double kill yang gak ternyata diambil oleh Rek. Dan lagi-lagi Darkner. Mau kemana? Gak akan bisa kabur tentunya. Double kill. 60 detik lagi untuk Lord yang muncul. Tapi lihat Wave Dragon, kemana seorang Aura. Ada Sin juga. Shadow Kill belum dikeluarkan, tapi ada Rek langsung membackup Finn. Dia langsung berikan ke arah belakang, tapi dibalikin lagi sama seorang Sin. Shadow Kill, masih ada Rev. Dan langsung didorong oleh seorang Wan. Tapi kita lihat kesana damage dari seorang Rek. Terlalu besar. Lebih baik menunggu sabar dibandingkan harus memaksa dan malah dikontes oleh tim EVOS. Dan lihat, Esmeralda udah masuk. Tapi dua Wave Dragon marah seorang Wan dan harus sempatnya mengincar di belakang. Tapi lihat masih ada Minion Fury juga terkena 3 hero dan bahkan Granger yang mendapatkan Cloud. Dan di belakang Rek yang free hit banget menembak seorang R7. Mencoba untuk bertahan, tapi dia bisa. Double dari seorang Rek. Mencoba untuk maju lagi. Looking for triple kill dari seorang Rek. Dari Rek si petani. Hanya terkena satu, tapi sayangnya masih ada Polisar pun juga. Masih ada penalti zone, tapi lihat pinnya sekarang. Lihat Rek-nya free hit banget. Mencoba untuk mendapatkan ibir untuk Red-nya. Dan mulai di-push, mulai dihabisin. Tapi kita punya dua Dragon. Lihat Rek-nya. Fantastic. Dengan Minion Fury-nya. Lihat. Membakar semua yang ada di depan. Double kill. Double kill. Di-push. Kumpul
Dan yeah. Oh, dia kan udah bang shield cast. Wah, dia datang. Hello, Antimates. Mau kemana? Timothy ingin mendapatkan top lane-nya. Masuk ke Inner Rage. Pancing dan Husky dan Grok di arah top lane situ. Inhibitor juga bakal nyam. Desperate banget untuk nge-defend ini. Kehilangan Sia juga di belakangnya. Tinggal tiga hero yang bisa nge-defend. Apa yang bisa Oryx lakuin di sini, Drian ya? Ini bakal mati juga. Trashian mundur. Oke, goodbye. Tiga hero down, misalkan dua. Dan mereka harus nge-defend. Di sini emosi bolanya tinggal menunggu minion masuk. Dan ini akan menjadi akhir bagi Erol nggak kena, ini nggak bakal terjadi apa-apa sih. Soalnya begitu kuat dan di arah belakang backline-nya. Di situ Antimes yang sendirian di depan. Seiko lompat, Antimesnya masih setengah HP. One-nya. Oke, mau buka blessing dua di arah belakang. Udi lihat down, Trash juga mati. Masih di immortality balik ke arah belakang. Trashnya mau dikejar. Masih belum berhenti, tapi Seiko muncul juga dengan bouncing ball ke arah belakang. Dan Seiko langsung ditendang. Way of Dragon, dua hero dari Onyx Sports harus hilang. Oh, Shadow Mas, di Fantasman. Kali seorang tanki mengejar Antimes. Antimes jadi jepit, Antimesnya hilang. Dian kali dorong juga terlalu jauh dari turret. Masih bisa Shunpo, datang out of nowhere. With that blessing duel, masih bisa mundur. Bouncing ball, Tyrant Rage, Tyrant Revenge. Tidak ada siapapun, tapi Psycho malah dibalikin keadaannya. Masih ada backup, Sasanya di takedown. Tapi Rek masih mulai diincar. Ada blessing duel. Sangat luar biasa, double kill event. Masih ada malah seorang one, clean, ball. Terkena double stun, Web Dragon mengejar karena seorang Sasa. Oh, maksudnya Udil, tapi Hurricane Dash. Jepi tiga orang, tapi Psycho masih bertahan. Oh my god, dan blessing duel dari seorang Rek. Rian juga bakal panik, tersisa Psycho. Double kill dari seorang Aura. RPG masih bertahan dan Mauzi datang. Coba untuk melakukan follow up, tapi sayangnya RPG pun harus tumbang. Mau sih tinggal seorang diri, apakah ini yang menjadi wipe up dan wipe out? Untuk tim EVOS Esports. Dan EVOS Esports gak mau kasih nafas terhadap Alter Ego, langsung membinasakan turret di arah mid lane. Dan dia hanya melock Leon Murphy, dan kita lihat one-nya free di arah belakang. Dan kita masih diberikan magic up, Viola Trick Wyam. Dan bahkan kita lihat track-nya free di arah belakang. Sally Boy mencoba untuk bertahan, tapi kehilangan dua dari tim EVOS. Dia damage-nya dari seorang Rek. Ngerusuin ke area jungle. Tapi Danki dalam ancaman. Harusnya masih punya flicker mundur ke belakang. Tapi Danki langsung ditembakkan first blood dari Clips. Ada Aura, 3 mulai sekarat. Aura dan Flint Soybean. John juga balik kejar. Ada Impact Snow. Danki transformation dan Aura masih mendapatkan double kill di area top lane. Strike yang akan ditahan kali ini. Masih bisa bertahan. Dan kita lihat damage-nya dari seorang Rek. Apa dia harus hilang? Tapi Masya maju dengan flickernya di fight adjustment ke arah Danki. Tapi itu adalah langkah yang salah karena penalty zone di setup dengan sangat baik. Tapi Wan maju ke depan, coba untuk menahambat. Tapi Yon menahambatkan yang sangat baik. Dan Danki pun terperangkap pula penalty zone. Mengenai 3 hero Rek, begitu bebas di arah belakang. Belum bisa mendapatkan teman-teman dari Genflix. Tapi di arah depan Danki itu sekarang sudah bisa diamankan. Reknya bahkan masih bisa mendapatkan Wan di arah belakang. Mudahin Mabi Danki ya, diketok saja oleh Luminer. Datang juga zaman Fos, Lee Magic Thumb-nya mengincar ke arah seorang Luan. Ada Luminum Blast kena dua, datang Blasting Duet dari seorang Rek. Dari belakang, double kill Blasting diamankan Kido. 1-4, mulai mundur, mulai, tapi masih ada darahnya, masih cukup tebal. Lainnya, Ude mulai diincar, Marsha dengan tangan pernya kena dua langsung. Tyrant Reface, Tyrant Rage juga kena dua, penalty zone di depan kena tiga. Tapi Rek dengan cukup bebas juga, Minum Blast, Luminum Blast kena tiga orang langsung. Blasting Duet! Menyelamatkan dirinya, tapi di arah bottom lane, Rek berhasil dapetin 1 point kill. Dan dibalas, rotasi yang sangat cepat, tapi Wan teman-teman dalam bahaya. Bouncing Ball mencoba kabur, flicker, dan Luminer masih mengejar. Dengan Rek, Wan gak bakal bisa kabur, dan harus tumbang dive terhadap turret. Mereka gak peduli itu, yang penting mereka bisa mendapatkan Wan. Wan-nya kan, diketawain sama Rek. Cilupa ya. Ketahuan ada Rek dan juga Luminer nih, ngumpet-ngumpet ya, tapi dengan sigap. Menangkap pergerakan seorang Jill. Oh, Marsha, damage dari seorang Rek. Mulai sangat sakit, blessing duet. 1, 2, 3, hooknya tidak mendengar seorang Rek. Dan Reknya berhasil menumbangkan seorang Marsha. Sementara itu Yor juga bahkan dikena stun. Double kill diamankan. Arrow digoncek kanan kiri. Shadow Mask, Divine Jasmine kan bakal pop up. Tapi di depan, Yor bakal incar juga, bakal di take down. Dan masih bisa selamat. Oh no, Jill bakal incar juga. Di depan masih juga di take down.
Niga, Wat bakal nyari next target. Where are you going? Ada bisa Lero double kill. Kido masih dikejar-kejar, mencoba untuk kabur dan harus 4 hero dari Genflik. Tapi Wat masih bisa berlenggang. Ada bisa Lero konek karena seorang Wat penalty zone, tapi langsung dilumat oleh seorang Wat. Berhasil di take down, sementara itu Yor juga di depan harus di take down. Marcia juga down, tersisa Jill dan ada base-nya juga. Jill menggocek-gocek, mulai mengincar, memancing, tapi Lord mulai mengincar karena base dan Evos Esports berhasil menghentikan dominasi dan bergerak ke depan. Sementara di depan sana langsung ada slow effect, cuma nonton sepala gerak-gerak Tyson di flicker begitu saja, kena dua, bahkan Dunkey harus mundur, terkena burst fireball di panjang, masih connect karena fal-falnya tumpang di charge stun daripada seorang Luminar dan Rek menjadi eksekutor yang sangat-sangat baik. Di arah belakang, bagaimana kejar kali ini Aura menahan, tapi Lord bakal diri satu saja. Effect masih berlanjut, lihat meteor showernya Joker masih bisa dipaksa untuk Hurricane Dance membuat dan maksimum charge 3 point shoot dari Rek. Tembakan LDR ternyata langsung konek ke arah seorang Joker. Bakal mengincar ke arah belakang, Joker loncatnya ke jauh, Joker terlalu jauh. Hurricane Dance masih ada puri pai, tembakan gini sudah dari Rek di arah belakang. Masih bebas banget tanpa ada gangguan, masih bisa terlalu ya. Ratu juga sekarat, Doyok dipaksa untuk muncul. Seirik Toren, kemudian mendorong ingin selamat mungkin. Bottom lane bakal diajar, Tens tershutdown sama Luminar. Kali ini fightnya 3 melawan 5, kurang bagus untuk tim Geek Pop. Power dipaksa lagi Ramzu dalam keadaan yang sekarang. Oh my god, lagi dari Gartek seorang Wan. Max bisa diterbangkan. Flash coba connect gitu saja. Dan bahkan kali ini ada Raven. Tapi kali ini Rek-nya lihat di arah top lane. Dia nge-spray terus ke area turret. Bener-bener area yang harus dikuasai di top lane. Joker langsung muncul gitu saja. Masih ada rival. Movement speed-nya ditambahin. Oh, fall ya. Kena arrow langsung ada meteor shower. Rek-nya juga berhasil menunggukan satu. Joker kali bakal diganggu. Maksimum charge connect. Donkey! Dikeluarkan begitu saja, tapi dibatalkan sama Wild Charge Donkey. Masih menunggu Doyok dari Luminar. Garotnya bakal mundur ke belakang Wild Breaker, bakal keluar karena Doyok-Doyok dalam ancaman. Kali ini bakal keluar karena Nedu. Masih bisa bertahan dari Donkey. Donkey memberikan effect slow, langsung flicker ke arah depan. Masih punya Immortal, barrier digunakan. Aura bakal menahan kali dengan Molten Sight-nya. Bakal ada ditahan ke kali ini dengan spray di arah belakang. Daripada seorang Wan dengan menggunakan Meteor Shower. Aura bakal dipaksa untuk mundur, masih muncar. Sekarang Paul masih bisa bertahan. Sementara Inferno-nya bakal keluar dari Aura. Rekennya bakal nampak. Arrow bakal bisa didari sama Ramzu. Masih ada minion di depan sana, rival digunakan daripada seorang Joker di tahan. Ramzu berhasil menolongkan satu, Dunkey bakal mencoba untuk mundur dan palnya bakal dihajar sama Wan. Wan-nya masih bisa bertahan kali ini, Rek juga sama. Lihat Wan di arah belakang, purify digunakan, Ramzu balik kejar. Meteor Shower, base-nya bakal hancur. Dan that's it. Dari seorang Rek, penalti zone yang kena seorang Dunkey, masih ada immortality auranya sekarang. Sin, mencoba untuk maju, tapi dia pecah immortalnya dan Lemon mulai masuk Rek ya. Blessing to Rek. Kau mencoba untuk mendapatkan lemonnya, tapi Rek-nya ternyata di-cover oleh seorang Luminar dan juga Rek-nya dihajar. Oke, masih mencoba untuk bertahan, terkena trap. Dan R7-nya fokus ternyata, Ranger Mas. Lihat mencoba dibantai di arah bottom lane dan Rek masih survive. Dua tuker yang berbalik antara seorang Terisla dan juga Guinevere, tapi Finn berhasil doa yang bregat, tapi masih ada Purify. Wannya juga mengejar, ada Finn, ada Rek, inilah dia Marksman Indonesia. Rek masih ada Win of Nature juga, tapi tidak mau memaksakan. Masih dipaksa sama Rek, lihat oh, masih Rek mau? Gak mau pulang, maunya digoyang kali ini. Finn dikasih buying time dan ternyata Rek mencoba untuk melakukan clearing minion.